Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai suku bangsa Kipti yang pernah hidup di masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada waktu itu di Mesir terdapat dua komunitas besar, di mana komunitas yang pertama adalah penduduk asli tanah 1000 piramida itu yang terkenal dengan sebutan Kipti. Sedangkan komunitas kedua adalah bangsa keturunan daripada Bani Israel, yang mana mereka mondar-mandir ke sana kemari, tidak punya tanah air yang jelas sampai hari ini. Nah, kerajaan Fir'aun merupakan kerajaan Kiptiah, di mana para penguasanya berasal dari suku Kipti asli. Sedangkan Bani Israel hanyalah pendatang yang mencari sesuap nasi di tengah ganasnya padang pasir dan bengisnya Ramses yang ketiga. Bani Israel merupakan bangsa yang sangat dihinakan oleh para penguasa Mesir kala itu, di mana ketika itu mereka dijadikan sebagai budak yang dipaksa mengangkut bolak-balik batu raksasa untuk pembangunan makam raja-raja Kipti di dalam piramid yang disucikan, dan diperintahkan untuk memeras anggur-anggur sebagai minuman kebanggaan mereka, dan dipaksa untuk menggarap lahan-lahan pertanian tanpa imbalan yang pantas, dan juga sederet kerja paksa berat lainnya. Nah, sebenarnya Fir'aun tidak hanya raja yang keras dan bengis terhadap Bani Israel ketika itu, namun akan menghukum siapa saja yang berani menentang dan melanggar perintahnya. Saking bengis dan kejamnya Fir'aun sampai mengklaim bahwa dirinya adalah seorang raja, sekaligus maharaja alam semesta. Fir'aun dengan kebodohannya memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, untuk meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan, maka dia menggunakan akal kiutnya untuk mengelabui masyarakat yang berada di Mesir ketika itu. Sudah menjadi lazim bahwasanya Tuhan adalah zat yang mematikan dan yang menghidupkan. Untuk itu, Fir'aun membunuh dan membiarkan yang lainnya hidup, dengan maksud ingin menunjukkan bahwa dialah yang dimaksud dengan penentu kematian dan pemberi kehidupan. Nah, orang yang bersujud di kaki Fir'aun akan mendapatkan imbalan dan juga mendapatkan harta, bahkan juga akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dengan tipuan seperti itu pula, Fir'aun ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemberi rahmat, pemberi rezeki, penolong bagi kaum bawah, dan sebagainya. Begitu pula tipuan licik Fir'aun untuk mengelabui kaum padang pasir tersebut. Nah, di tengah kerlap-kerlip lampu istana yang megah dengan ribuan pasukan penjaga yang menentang tombak, pedang, dan anak panah, dengan selir yang tak terhitung jumlahnya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memasukkan sebuah mimpi ke dalam tidur nyenyak Fir'aun di atas ranjang sutranya. Hembusan mimpi bak angin malam yang menghanyutkan memasuki celah-celah istana tanpa satu penjaga pun yang tahu, dan menyelinap menerobos dinding kuat kamar Fir'aun dan segera menemukan sasaran Fir'aun yang tengah terlelap. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Fir'aun dalam mimpinya sebuah nyala api raksasa dengan warna merah yang menyala, yang siap menyantap apa saja yang muncul dari arah Baitul Maqdis yang berada di Palestina, yaitu tempat Maryam binti Imran beriktikaf menyembah Tuhannya. Nah, nyala api tersebut sedikit demi sedikit melahap bangunan-bangunan Kipti bersama isinya, di mana tak satu pun Kipti yang selamat hingga nyala raksasa api yang merah berlari bagai halilintar menuju istana Fir'aun yang perkasa, di mana di dalam mimpinya tersebut Fir'aun melihat sebuah keanehan yang luar biasa. Semua orang Kipti mati terpanggang bagai sosis di penggorengan, sedangkan orang-orang Bani Israel tengah santai melahap jus mangga di atas dipan-dipan padang pasir, seolah api-api tersebut takut dengan orang-orang dari Bani Israel
dan tidak ada satupun yang kehilangan anggota keluarganya. Kemudian kejadian itu seperti kejadian api yang sama sekali tidak memberikan mandorot terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika para penyembah berhala mengumpulkan kayu bakar dan menyalakannya dan kemudian melemparkan jasad suci Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang membara. Akan tetapi setelah diamati beberapa saat, saat api mulai padam dan kayu-kayu mulai menghitam menjadi arang, mereka melihat bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam masih bisa bernapas segar bagai seorang laki-laki yang sedang menghabiskan senjanya di pinggir sungai Nil dengan panorama matahari yang mulai menghilang di ufuk barat dan jauh di sana. Nah, ketika itu Fir'aun pun terbangun dari tidur nyenyak yang berakhir dengan mimpi buruk tersebut. Ketika itu rasa gundah mulai mengelanyuti pikiran Fir'aun. Raja yang terkenal bengis yang juga memproklamirkan diri sebagai penguasa alam semesta itu berubah menjadi orang yang linglung bagai bunga matahari yang tersenyum di pagi hari namun berubah layu tak berdaya di sore hari. Fir'aun yang kejam menjadi pendiam. Fir'aun yang bengis hanya bisa meneteskan air mata dan menangis, menebak, menerawang ke sudut jendela istana seolah-olah berusaha menunggu jawaban atas mimpinya dari burung gereja yang biasa singgah di atas plafon istana. Tak sabar dan tidak juga menemukan jawaban, sedangkan jiwanya sudah semakin berkecamuk diliputi ketakutan dan kebingungan, maka ketika itu Fir'aun mengumpulkan pendekar-pendekar sihirnya di istana. Maka ketika itu datanglah satu persatu dukun-dukun Fir'aun tersebut dan langsung mengambil tempat di tempat utama istana, di mana di sana terletak singgasana kehormatannya. Ketika itu Fir'aun pun mulai berbicara dan menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya dengan detail, tanpa mengurangi satu peristiwa atau menambah satu peristiwa. Namun kali ini dia menampakkan sikap biasa-biasa saja dan mencoba untuk menghilangkan raut ketakutan dalam wajahnya supaya Fir'aun tetap terlihat gagah, perkasa yang pantas jadi penguasa. Nah, selesailah Fir'aun dengan basa-basinya terhadap para tukang sihirnya. Setelah mendengarkan dengan seksama, tukang-tukang sihir tersebut pun mulai menerawang jauh ke atas dan mencoba untuk mengulik pengetahuan dari jin-jin peliharaan mereka. Kemudian setelah wahyu dari setan turun ke jantung hati para penyihir, ketika itu mulailah mereka berbicara dengan menggambarkan bahwa nanti akan lahir seorang anak lelaki dari Bani Israel yang akan menghancurkan istanamu dan merobohkan kekuasaanmu dan juga menghabisi nyawamu. Nah, mendengar takwil mimpi dari para tukang sihirnya, Fir'aun kembali pucat putih menggigil ketakutan, bingung dengan apa yang akan terjadi. Maka ketika itu Fir'aun mengumpulkan para panglima dan prajuritnya dan segera memberikan instruksi untuk menghabisi semua anak laki-laki yang lahir dari rahim wanita Bani Israel. Nah, para wanita Bani Israel dilanda kesedihan yang mendalam, ketakutan yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin mereka bisa tegar melihat buah hatinya sekarat tercincang menjadi dua bagian dan darah segar mengalir dari tubuh halus dan lembutnya? Hanya tangisan, hanya kesedihan yang tidak tahu kapan akan berakhir dan tidak tahu pula obat apa yang bisa digunakan. Dimana ketika itu mereka hanya bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi ketika itu lain halnya dengan keluarga Imran bin Qais. Di tengah rumah sederhananya, istrinya sedang kebingungan dengan apa yang akan dilakukannya. Pasalnya dia juga seorang wanita yang baru saja melahirkan seorang anak laki-laki. Takut dan tidak rela anaknya tewas meranggang nyawa di tangan para serdadu Fir'aun. Ibunda tercinta berpikir keras untuk menemukan ide. Maka ketika itu terbesitlah ide untuk menghanyutkan buah hatinya yang kecil manis tersebut. Ide untuk menghanyutkan bayi kecil itu bukanlah tamu yang datang tidak diundang, melainkan sebuah wahyu dan skenario mahadasyat dari Tuhan alam semesta yang sesungguhnya. Maka ketika itu mulailah dibuatkan peti kecil dan dibuat senyaman mungkin untuk sang bayi. Dan setelah selesai dibuat dan dilapisi dengan kain sebagai penghangat badan, mulailah sang ibu menaruh bayi mungil nan lucu tersebut ke dalam peti
Nah, kemudian setelah meletakkan bayinya dengan posisi senyaman mungkin, mulailah sang ibu membawakannya ke tepi sungai. Sungai yang mengalir menuju ke istana Fir'aun. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya bayi tersebut adalah bayi Nabi Musa alaihissalam. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai bangsa Kipti di zaman Nabi Musa alaihissalam. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم.